السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ملامني إن شاء الله كتاب سمر من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. Masih lagi dalam permulaan kitab salah, kitab menjelaskan tentang hukum makam solat. Dan malam ni insyaAllah babul mawaqit, bab yang menjelaskan tentang waktu-waktu solat. Hadis yang ke-128, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu az-zuhri إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. معنى حديث daripada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu zuhur masuk apabila gelincir matahari. Matahari gelincir wakana, dan adalah bayang seseorang itu sama panjang dengan dia. Bayang sama panjang dengan kita. Kalau kita tinggi 5 kaki, bayang tu 5 kaki kita agak mana sama. Ya. Yeah. Dan waktu dia berterusan selama mana belum masuk waktu asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu asar selama mana matahari belum memerah, ya. Yeah. Maksudnya warna dia seperti warna darah merah. Matahari tak jadi warna tu. Nah, dia maknanya dia hampir untuk tenggelam lah, nak tenggelam lah matahari tadi. Tu waktu asar sampai waktu tu. Dan waktu maghrib pula malam yaghbi syafaq, selama mana tidak hilang megah merah di langit waktu maghrib. Ni megah merah di langit ni kita dapat lihat bila waktu cuaca cantik lah. Kalau musim hujan lah, megah merah macam mana? Nah, kan? Tengah hari petang sama ya, pagi tengah hari sama ya. Jadi begitu. Mana anggaran lah waktu anggar. Jadi waktu maghrib ni tak panjang lah, pendek ya. Ya. Di selama mana ada merah-merah di langit tu kan, itu masih ada lagi waktu maghrib. Dan waktu solat isyak pula, waktu dia daripada habis tenggelam bila hilang megah merah di langit itu, maknanya sampailah kepada pertengahan malam. Ila nisful lail al-awsat, pertengahan malam. Ini waktu isyak. Di sana ada perselisihan ulama lah tentang waktu isyak ni sampai tengah malam atau sampai masuk terbit fajar yang kedua atau sampai apa masuk waktu subuh. Dia khilaf. Nanti dia akan jelaskan nanti insya-Allah. Dan waktu solat subuh pula maknanya bermula daripada terbit fajar. Bermula daripada terbit fajar yang kedua tu kan, fajar sadiq tu, sehinggalah matahari, selama mana belum terbit matahari. Selama mana belum terbit matahari. Tengok dalam kalender tu, terbit matahari lebih kurang 6.58 kan, 6.58 macam tu lah. 6.40, yalah lebih kurang 6.47 itu lebih kurang tu lah antara kan, dia 6.50 sampai 7 tu terbit mana matahari. Hadis riwayat Muslim. Dan daripada Abi Buraidah, daripada Buraidah dalam Muslim juga berkenaan dengan waktu asar, jadi selama matahari itu masih putih bersih waktu asar tu kan, dia tak jadi merah. Merah nak tenggelam tu habis rawat tu asar. Baik, pengajaran daripada hadis ini, padanya terdapat penjelasan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Ta'ala sebut tentang solat itu dia ada waktu yang tertentu. Tapi Allah tak sebut waktu zuhur macam mana, waktu asar, maghrib, isya, subuh, macam mana waktu dia, Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Ini disebut dalam hadis. Jadi mana sebab itu kita kata Al-Quran berhajat kepada hadis untuk mensyarahkannya. Al-Quran teramat berhajat kepada hadis. Tanpa hadis, kita tidak boleh mengamalkan Al-Quran. Kita tidak boleh memahami Al-Quran. Jadi kalau kumpulan anti hadis, dia pun ni sembahyang ikut suka dia pun. Sebab dalam Quran mana ada cerita solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Lepas tu waktunya macam mana, kaifiat solat tu berapa rakaat, berapa rakaat, berapa rakaat. Bukan ada dalam Quran. Jadi geng anti hadis ni tanya sembahyang, sembahyanglah. Sembahyang je lah. Sembahyanglah. Sembahyang. Solat. Solat je lah. Solat lah. Allah kata solat, solat. Jadi pokok ni lebih akrab, lebih dekat kepada orang gila lah. Bakal dia teruk pada orang gila lagi. Puan anti hadis ni kan. Kononnya nak beramal dalam Quran, tak mau terima hadis. Quran tu mari ikut siapa kalau bukan mari ikut Rasulullah SAW? Mari ikut siapa kalau Rasulullah tidak menyampaikan Quran tu kepada kita? Ini kata puan-puan ni sibih orang gila lah. Teruk lagi pada orang gila. Baik. Jadi maknanya dalam hadis menjelaskan tentang waktu-waktu solat yang lima itulah, bahawa solat yang lima waktu ni tidak sah melainkan kita melakukannya dalam waktunya yang tertentulah, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah sebut secara umum, Allah kata faqimus solah. Allah Taala kata dirikan solat. Nak solat macam mana kalau kita tak ikut Nabi SAW? Kan? Nak menghadap kiblat, ambil wuduk dulu, menghadap kiblat, takbiratul ihram, baca Fatihah dan seterusnya, rukuk, ya tidak sujud dan seterusnya, bagi salam. Kaifiat tu mari mana? Jadi Allah suruh faqimus solah. Dirikan solat, innas solata, sesungguhnya solat itu kanat alal mu'minin, adalah ia di atas orang-orang yang beriman, kitaban mauquta. Satu maknanya ketetapan yang telah ditetapkan waktunya. Kemudian jadi para ulama berselisih pendapat, kata Syekh di sini Abdullah bin Rahman Al-Basah rahimahullahu taala, dia kata para ulama telah berselisih pendapat. Adakah seseorang itu apabila dia melambatkan waktu solat, melambatkan solat itu keluar daripada waktunya tanpa uzur, adakah dia kena qada solat itu ataupun dia tak kena qada solat itu? Mana ini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada yang kata wajib qada, ada yang kata tak wajib qada. Kan? Dan penjelasannya insya-Allah akan disebutkan di belakang nanti. Itu yang pengajaran yang kedua. Pengajaran hadis yang ketiga, bahawa waktu solat zuhur maknanya masuk dia apabila matahari itu dah gelincir. Kan? Gelincir matahari. Jadi dia kata di sini dan bayang seseorang itu sama sepertinya. Bayang sesuatu itu sama sepertinya. Kan? Kemudian masuk waktu asar lah. Tanpa ada garis pemisah di antara waktu zuhur dan asar. Tidak ada waktu pisah. Habis waktu zuhur, terus masuk waktu asar. Berbeza dengan solat. Dia panggil apa? Solat subuh dan solat zuhur. Beza solat subuh dan zuhur kan? Solat subuh, habis dia waktu dia. Lepas tu tak ada lagi lah. Tak boleh solat zuhur tu. Dia kena tunggu matahari tadi gelincir pula. Oh, solat zuhur. Begitu. Begitu juga. Kan? Antara solat isyak dengan solat fajar, berlaku perselisihan di kalangan ulama tentang waktu tu. Antara isyak dan fajar, subuh. Kemudian, pengajaran yang keempatnya bahawa waktu solat asar adalah apabila selesai waktu solat zuhur. Dan waktu dia berterusan lah. Waktu solat asar yang terpilih itu berterusan
selama mana matahari itu masih putih, tidak merah. Apabila dia dah warna merah dah matahari tadi, dah masuk waktu tenggelam dia dah, maka habislah waktu asar. Jadi waktu asar ni lah waktu yang selalu dilalaikan oleh manusia lah, kan? Kebanyakan manusia mereka ni sangat lalai pada waktu asar, tak ambil berat, kan? Jadi bila masuk waktu asar tu dia lambat sehingga biasa orang akan pergi ke kebun lah. Contoh orang di kebun, dia pergi kebun pukul 2.30, pukul 3 lah, biasanya pukul 2.30 lah dia pergi kebun, kan? Lepas zuhur tu dia makan nasi, dia rehat, lepas tidur sekejap, lepas tu dia pergi kebun 2.30, 2.45. Nanti waktu asar dia tak balik ni, orang dah masuk waktu asar lah, dia dua kali buat kerja lagi. Lepas tu tadi pukul 5.30 baru berhenti balik rumah. 5.30 sampai dia rumah pukul 5.45, pukul 6, kan? Tak masuk rumah ni, duduk di keliling rumah tu, bahagian keliling rumah tu duduk apa? Duduk tengok pokok bunga, duduk tengok apa, pokok cabai dan sebagainya, tengok ayam, reban ayam dan sebagainya. Tentu azan maghrib, kan? Bukan dia tak sedap benda tu, tapi kerana dia ni orang kata apa? Yalah, jahil lah, kita panggil jahil lah orang macam tu, kan? Dia semayang juga tapi tak berapa ambil berat pasal solat. Jadi bila maknanya ada kita tak apalah, qada, nantilah kita qada, kan? Dia pujuk diri dia sendiri lah dengan nak qada solat, nantilah qada, tak semayang sah, kan? Lepas tu lepas maghrib tak ada qada pun, tunggulah esok umur 60 esok qada, kan? Nantilah. Jadi begitu. Dia maknanya bermudah-mudah dengan waktu solat asar. Maksudnya waktu solat asar ni waktu kita panggil waktu rehat lah, waktu rehat, waktu lapang, kan? Kemudian bahawa waktu solat maghrib bermula daripada terbenam matahari seluruhnya, kan? Terbenam matahari seluruhnya, kan? Sampailah hilang warna mega merah di langit tu, kan? Warna merah di langit tu hilang. Thumma yadkhulu waqtul isya. Kemudian bila hilang hak merah-merah di langit itu, masuklah waktu isya. Biduni fasilin bainahuma wala mushtarak. Maksud tidak ada pemisah di antara waktu maghrib dan waktu isya. Habis maghrib terus masuk waktu isya. Kemudian waktu solat isya pula, min ghaibati syafaqil ahmar, bermula daripada hilangnya megah merah di langit, ila nisfil lail, sampai ke pertengahan malam. Wa jumhur al ulama, jumhur yani majoriti ulama mengatakan bahawa waktu dia yang terpilih, bahawa sampai pertengahan malam itulah dia waktu mukhtar, waktu yang terpilih lah, waktu terbaik antara bermula masuk isya sampai waktu pertengahan malam, ya. Dan nisfil lail itu bagi mereka adalah jumhur mengatakan waktu terpilih. Adapun waktu di sisi jumhur kebanyakan ulama lah maksudnya, bahawa waktu isyak itu dia berterusan sampai terbit fajar yang kedua, dia di sisi jumhur. Tapi kita ingatlah, tak semestinya apa yang dipegang oleh majoriti ataupun dipegang oleh jumhur itu tidak semestinya itu yang rajah. Tak semestinya, kadang-kadang pendapat minoriti itu yang lebih rajah, ya. Sebab tidak ada garis panduan yang menetapkan jumhur mesti betul. Tak sepertinya. Tak ada dalil yang mengatakan pendapat jumhur itulah yang paling kuat dan paling benar. Dan berkata sebahagian ulama bahawa waktu isya itu habis sampai ke pertengahan malam. Kata Syekh di sini rahimahullahu wa huwa aqwa min haitsu dalil, ini yang paling kuat. Kalau ditinjau daripada sudut dalil, ini yang paling kuat, iaitu waktu isyak sampai ke tengah malam. Kita kata kalau maghrib masuk pukul 7 petang. 7. Dan subuh pun pukul 7. Pukul 1 pagi ya, tengah malam. 1 pagi maknanya itu waktu tengah malam. Isyak sampai pukul 1 lah. Contoh. Ha? Baik. Jadi
Mana dalil? Dalil yang daripada Abdullah bin Amru juga dalam Sahih Muslim juga, bahawa Nabi SAW kata, fa idza sallaitumul isya'a, apabila kamu telah solat isya, fa innahu waqtun ila nisfil lail. Itu dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya dia adalah waktu sampai ke pertengahan malam. Kan? Abdullah bin Amru. Begitu juga hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga daripada Abdullah bin Amru bin Al-As juga radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, wa waqtul isya'i, dah waktu isya itu, ila nisfil lail, sampai ke pertengahan malam. Wa waqtul fajri, dah waktu fajar, ma lam tatlu'i syamsu, selama mana belum terbit matahari. Itu waktu solat fajar. Ini dalam Sahih Muslim. Jadi sebab itu Syekh ni kata rahimahullahu taala, yang apa nama, paling kuat, yang kalau ditinjau daripada sudut dalil, maka pendapat yang paling kuat adalah solat isyak sampai kepada pertengahan malam. Tapi kita kata maknanya ada dia panggil toleransi lah, maksudnya benda khilaf dalam fiqh ni kan. Apa gitu, maksudnya tidaklah kita, maknanya kita nak kata apa, nak beli dapat orang lain tak lah kan. Ha, gitu. Para ulama berselisih pendapat. Kemudian kalau ikut ketetapan, ada ketetapan Hay'atul Kibaril Ulama, ketetapan ulama-ulama besar inilah, persatuan ataupun dia panggil apa, pendapat ulama-ulama besar ni, di antara kesimpulan yang mereka buat tentang waktu solat ni, mereka mengatakan contohnya orang yang berada di negeri negara yang ada bermusim panas, musim panas siang pendek, siang panjang, malam pendek, tempat musim panas. Kata daripada sini rahimahullah wa hafizahumullah, man kana yuqimu fi biladin yatamayazu fiha al-lail minan nahar, barang siapa yang berada di satu negara yang malam tadi tak sama panjang dengan siangnya, ya, antara terbit fajar dan tenggelam matahari, ya, yang mana waktu siangnya sangat panjang, yatul jiddan fis saif, pada musim panas, dan waktu siang sangat pendek pada musim sejuk. Jadi macam mana dia kena buat? Wajib alaihi yusalli salawatil khams fi waqatiha al-ma'rufah syar'an. Dia wajib solat 5 waktu pada waktunya yang tertentu. Walaupun waktu pendek-pendek kan. Sekejap dah zuhur, sekejap dah asar, sekejap dah maghrib. Oh, nanti nak solat isya, kan? Lambat sikitlah. Kan? Ataupun isya dekat dengan maghrib, nanti isya dengan subuh. Allahu akbar, 3 kali jaga. Tidur 3 kali jaga tak masuk subuh weh. Kalau musim sejuk, malam jadi panjang. Oh. Jadi depa kena sembahyang pada waktu yang telah yang mana telah termaktub pula waktu dia. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat 78. Ya. Allah kata aqimis salata, dirikanlah solat, liduluki syamsi, apabila matahari dah gelincir, ila ghasaqil lail, sampai kepada gelap malam. Ya. Dirikanlah solat daripada sudah matahari tergelincir sampailah gelap malam. Nah tu. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah pula solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan yang keduanya, man kana yuqimu fi biladin la taghibu anha syams sayfan wa la tatlu'u fiha syita'an. Ha, tu dia. Barang siapa yang berada di satu negara yang matahari tidak tenggelam pada musim panas siang, bulan 6 bulan.
Makan matahari tak tenggelam langsung pada waktu siang, dan matahari tak terbit langsung pada waktu sejuk, musim sejuk. Musim sejuk ni tak terbit langsung matahari, gelap. Oh, tu dia tekan nak puasa 6 bulan mati ya. Okay. Jadi ataupun dia kata berada di negara yang berterusan siangnya 6 bulan dan berterusan malamnya selama 6 bulan. Macam mana kena buat? Wajib ke atas mereka untuk mereka solatnya 5 waktu setiap 24 jam. Kira anggar. Anggar. Negara mana yang paling dekat dengan depa? Negara yang paling dekat dengan depa tadi waktu Zuhur macam mana, Maghrib macam mana, Asar macam mana? Anggar. Dalam masa 24 jam tu tak sembahyang kau apa, kau apa. Macam inilah cerita apabila nanti keluar Dajjal. Dajjal dia keluar 40 hari. Hari pertama tu matahari nak berjalan setahun. Matahari nak bergerak sampai sana tenggelam kan. Setahun. Udah lah. Takkan tak sembahyang setahun. Jadi Nabi SAW kata apa? Ya kan? Nabi suruh anggarkan. Aqdiru lahu, kata Nabi SAW. Jadi para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apabila Nabi cerita berkenaan dengan Dajjal tu datang 40 hari, satu hari yang pertama seperti setahun dan hari yang kedua seperti sebulan. Hari yang ketiga seperti seminggu, hari yang seterusnya seperti hari-hari biasalah. Kan? Maka dikatakan, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawm alladhi kassana, al-yawm alladhi kasanatin ayakfina fiha salatu yawmin. Ya Rasulullah, hari siang yang setahun tu adakah memadai kami sembahyang 5 kali ya kan? Setahun sembahyang 5 kali ya? Jima tadi 5 kali lambat kan? Berapa bulan sekali nak sembahyang? 12 kali 12 bagi 5. Ha. Kan berapa bulan kali nak sembahyang? Jadi maknanya kata Nabi SAW, tidak. Nabi kata, uqduru lahu. Nabi kata, anggarkan. Anggarkan waktu dia. Macam kita naik kapal terbang. Ha? Naik kapal terbang. Masuk waktu asar, waktu zuhur. Macam mana ni ya? Sembilan jam. Anggarkan waktu dia. Ya. Yeah. Kita solat jamak takhir, takdim ataupun takhir lah. Begitu. Jadi, itulah dia mana anggar ijtihad. Dia kembali kepada ijtihad. Jadi maknanya kita sampai di Mekah pukul asar waktu pukul 5 petang contohnya. Waktu Mekah. Aku nak sembahyang jemaah takhir. Okey. Tapi mana waktu kita dah berlalu dah, berapa jam dah berlalu kan atas terbang tadi kan. Jadi kita tak boleh nak beza siang malam. Yang boleh bezanya apa nama? Pramugari tutup tingkap. Kan? Dia padam lampu dah makan dah waktu pas makan tu kan. Lalu pada lampu. Jadi suruh tutup tingkap tu. Dia mai. Tutup tingkap. Dia gelap kan. Pada lampu kan. Sebab jangan lampu sikit lah. Lena. Saya lagi. Buka lampu pula. Saya kira dia suruh lah. Apa? Benda tu suruh apa? Benda kereta suruh tu kan. Atas tu ada nasi. Ada ayam. Dan macam-macam lah. Makan pula. Kira atas kepala orang tu makan tidur. Tu cari Mekah berapa jam. Kalau orang nak pergi Amerika, pergi mana? Kan? Tu tak tahu berapa jam ni. Okay. Lepas tu tidur dia boleh tanya dah. gitu. Baik. Kemudian. Tak mana tadi? Waktu solat. Kan? Waktu ketika Dajjal datang lah. Kita kena takdirkan waktu dia. Jadi wajib ke atas orang-orang Islam di negara yang tersebut itu bahawa mereka itu menghadkan waktu-waktu solat dia. Ya? Jadi maknanya nak tengok macam mana? Tengok negeri yang paling dekat lah. Negara yang paling dekat dengan dia tadi. Untuk melaksanakan solat 5 waktu. Kemudian dia bahas pula tentang khilaful ulama, perselisihan ulama tentang akhir waktu yang terpilih bagi waktu asar, waktu mukhtar. Mukhtar ni waktu yang terpilih lah. Ya, waktu dalam waktu asar. Baik. Jadi kalau ikut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan jumhur ulama,
waktu terpilih pada bagi waktu solat asar itu apa dia? Yantahi waktu terpilih waktu terbaiklah. Dia berakhir dengan bayang-bayang itu jadi dua kali panjang daripada dia. Bayang-bayang itu jadi dua kali panjang daripada sesuatu. Lima kali dari sepuluh, maknanya lebih jadi sepuluh kaki lah. Okay? Ba'da fa'i' az-zawal, selepas gelincir dia kan. Dia gelincir belah mana? Gelincir belah belah barat kan? Gelincir belah barat lah. Jadi bayang tu dua kali panjang apa nama daripada dia itu waktu yang terpilih. Habis waktu tu. Waktu terpilih tu habis apabila, bukan maknanya waktu solat tu habis tau, waktu yang terbaik solat lah waktu terpilih. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi bahawa sesungguhnya Jibril alaihissalam dia datang dan jadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia solat dengan Nabi solat asar pada kali yang kedua. Kan? Hina sara dhil kulli syai' mithlih. Pada waktu kali yang kedua Jibril datang solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat asar, ketika bayang-bayang sesuatu sama panjang dua kali. Mas sekali ganda. Kan? Kalau pen ni panjang ni dua kali pen ni lah. Kan? Waktu tu dia solat dengan Nabi sallallahu alaihi ثم قال kemudian Jibril kata kepada Nabi SAW as-salatu ma baina hadaini al-waqtain, di antara dua waktu ini kan, daripada waktu awal sampai waktu ni, ni waktu solat kan yang dianjurkanlah. Dan kata al-Bukhari huwa asahhu syai' fi al-mawaqit, ini yang paling hadis yang paling sahih dalam cerita berkenaan dengan waktu-waktu solat. Dan dalam riwayat yang lain daripada al-Imam Ahmad rahimahullah bahawa waktu solat asar yang tadu ila isfirari syams, ia berterusan sampai warna matahari itu dah jadi merah tapi tak tenggelam lagi. Matahari dah ada lagi tapi jadi merah. Kan? Waktu asar sampai waktu itu. Kan? Dan disahihkan ini dalam Syarah Al-Kabir dan dipilih oleh Syekh Abdul Salam apa nama? Dan Syekh Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin ni Syekh Ibn Taymiyah lah. Abdul Salam ni datuk dia, datuk Ibn Taymiyah, dan Syekh Taqiyuddin. Taqiyuddin adalah Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amru, dan waktu solat asar kata Nabi SAW malam tasfarru syams, selama mana matahari belum kemerahan. Ya, dan inilah yang terakhir, maksudnya riwayat yang terakhir lah yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, dan inilah yang diterima pakai lah sebab ini yang terakhir. Dia riwayat yang terakhir lah, dia nampak macam canggahan dan sebagainya, ada banyak penjelasan, jadi tengok penjelasan yang terakhir itu. Wahuwa muta'akhirun, kata saya di sini, maka hadin ada yang terakhir. Wal amalu bil muta'akhir muta'ayyin, dan wajib beramal dengan hadin yang terakhir. Hari itu maksudnya. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang waktu terakhir, waktu terpilih, ya, waktu akhir, waktu terpilih yang akhir bagi solat Isyak. Bila waktu terpilih? Maka Imam apa nama, Imam Ahmad dalam yang masyhur dalam mazhab dia, ya, mengatakan bahawa waktu mukhtar bagi solat Isyak itu yang terakhir adalah berakhir pada sepertiga malam yang pertama. Malam bagi tiga lah. Pukul tujuh sampai berapa? Kita kata tujuh sampai pukul tujuh lah. Pukul tujuh sampai pukul tujuh lah. Tujuh malam sampai tujuh pagi. Bagi tiga. Dan malam tu. Bagi tiga. Jadi sepertiga malam yang pertama. Ini pendapat ni kalau dalam mazhab Syafi'i dia panggil qaul jadid lah. Pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i. Ini dalil yang telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata kanu yusalluna al-atamata, adalah Nabi SAW dan para sahabat solat al-atamah, solat Isya, al-atamah ni solat Isya, fima baina an yaghiba syafaq ila thulutsail, di antara tenggelamnya
antara hilangnya mega merah di langit. Bila hilang mega merah di langit tu, bermula solat isyak sampailah kepada sepertiga malam. Malam tu sepertiga apa? Kita kurang ke-11. Ke-11 macam tu lah. Kan? Ke-11. Ke-9 kah? Malam bagi 3. Okey, kau tengok. Baik. Kemudian Abu Hanifah pula, dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullahu taala, dia menyatakan bahawa waktu isyak itu yang mukhtar, yang terpilih itu sampai kepada waktu terpilih ila nisful lail. Kan? Waktu itu sampai kepada pertengahan malam. Itulah mazhab Abu Hanifah. Dan ia juga merupakan satu daripada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan satu riwayat lagi daripada dalam mazhab Ahmad. Disebut dalam kitab Al-Mughni, Mughni Ibn Qudamah rahimahullah, kitab fiqh dalam mazhab Hanbali. Dan ia adalah pendapat Thawri, Sufyan Thawri, dan pendapat Ibn Al-Mubarak, Abi Thawr, dan Ashabul Ra'i, maksudnya Ahlul Kalam lah. Dan ia merupakan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW mentakhirkan, melambatkan solat isyak sampai kepada pertengahan malam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi maknanya apabila berlaku khilaf, perselisihan di antara ulama ni macam mana? Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dia nak combinekan antara hadis ni, dia kata kan, yang terbaiknya jika dikatakan bahawa terkadang sampai ke pertengahan malam dan terkadang pula sampai ke sepertiga malam. Dia katakan beramal dengan semua hadis. Ada pun kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, waktu yang terpilih ialah sampai kepada sepertiga malam. Riwayat lain kata sampai ke pertengahan malam solat isyak lah. Baik. Dan kalau ikut malam, al-lail wal-lail al-syar'i, malam di sisi syariat itu apa? Malam yang dikatakan malam tu di sisi syariat adalah min ghiyabi syamsi, daripada tenggelam, hilang matahari. Kan? Ila tulu'il fajri tsani, sampai kepada terbit fajar yang kedua. Itu iktibar malam di sisi syariat. Syarak kata malam tu apa? Malam tu tenggelam matahari sampai terbit fajar yang kedua. Ya? Ha. Baik, jadi di sini sebut seluruh para ulama, mana para ulama seluruhnya, kan? Di antara mereka adalah imam yang empat dan pengikut-pengikut mereka menyatakan bahawa, kan, selepas waktu terpilih, selepas waktu terpilih bagi waktu isyak itu, ia masuk waktu darurat dah. Selepas waktu terpilih pada pertengahan malam. Lepas pertengahan malam tu, jumhur, jamahir, seluruh ulama kata lepas tengah malam tu waktu darurat. Waktu darurat. Ya? Dan ia berterusan hingga terbit fajar. Mana waktu darurat tadi. Ya? Dan di sisi sebahagian ulama pula bahawa haram melaksanakan solat pada waktu darurat di sisi sebahagian. Bukan semua, sebahagian. Mana ada ulama kata haram melambatkan solat isyak pada waktu darurat. Tapi mana solat boleh? Sah, solat tu sah. Tapi kata sebagian depan haram. Di antara yang mengatakan haram itu adalah mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali. Okey. Tetapi melaksanakan solat pada waktu darurat itu bukan qada. Dia adalah ada. Dia adalah tunai, bukan qada. Ya. Eh? Dalil mereka adalah hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Fa innahu zahirun, yang mana hadis dalam Muslim itu zahir menyatakan bahawa waktu solat isyak itu berterusan, ya, ila dia kata imtidadu waktu kulli solati ila dukhuli waqti solat al-ukhra, bahawa waktu sesuatu solat itu berterusan
sampailah masuk waktu yang lain, waktu yang seterusnya, ya kan? Illa salatil fajri, kecuali solat fajar, kecuali solat fajar. Ha? Yang mana solat fajar ni maknanya, ya kan? Di antara lepas solat fajar tu tak ada lah waktu solat, tak ada waktu solat. Ha, ini ijma' lah, ijma' lah bahawa solat lepas waktu solat, lepas solat fajar pada solat zuhur tak ada. Ha, gitu. Baik, habis hadis tu. Kemudian wa'an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinati wa syamsu hayyatun wa kana yastahibbu an yu'akhira min al-isha'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah. Hadis muttafaqun alaih. Wa indahuma min hadithi Jabirin wal insya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Iza ra'ahum ijtama'u ajjala wa iza ra'ahum abta'u akhara. Wa subhu kana nabiyu sallallahu alaihi wa sallam lama yusalliha bi ghalasin wa li muslimin min hadithi Abi Musa faqama al-fajra hina inshaqa al-fajru wal nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da. Baik, hadis yang ke-129 ni, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Ha, daripada Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata adalah Rasulullah SAW solat asar, kemudian seseorang kami kan kembali ke rumahnya dan kembali ke tempat tinggalnya, ha, di hujung Madinah, Aqsal Madinah ni rumah dia paling jauh sekali, di hujung Madinah, ya, rumah paling jauh. Bila dia sampai di rumah dia, matahari masih terang, wasyamsu hayyatun, matahari masih terang, masih panas. Nabi SAW solat Isyak, dia bersembahyang dengan Nabi SAW di masjid Nabi. Okey, dan adalah Nabi SAW suka bahawa ditakhirkan, dilambatkan solat Isyak. Nabi suka, yastahibbu, Nabi ni suka dilambatkan solat Isyak. Dan adalah Nabi SAW tidak suka tidur sebelum solat Isyak, makruh, yakrahu, membenci tidur sebelum solat Isyak. Tapi kalau mengantuk tengah tidur on wajah mana, kan? Wal hadis ba'daha, dan Nabi tak suka sembang-sembang kosong lepas Isyak. Tapi yalah, kita lepas Isyak lah, panjang masa sikit nak ngopi. Ngopi tu, ngopi bukan 2 pagi ke? Kopi apa 2 pagi? Jadi gitu. Maknanya, dan adalah Nabi SAW berpaling daripada solat subuh ketika seorang lelaki dia mengenal kawan sebelah dia. Ni cerita tak ada lampu ni. Ingat zaman Nabi SAW mana ada lampu, apa masuk sembahyang? Bukan dia kenal siapa, tak masa sembahyang tu tak kenal siapa. Sebelah kita duduk pom, orang Kedah kita duduk pembang, muka pembang tu pembang. Pembang ni apa dia? Dia pembang apa dia? Penung. Penung sebelah sepedih. Wih, hang siapa? Dengar suara baru ucam. Baru ucam. Kenal. Kita ni kalau biasa duduk sembang kan, bila mata kita tak nampak, bila orang sembang kita kenal. Saya baru ni macam tu juga. Di kampung ada orang tua tu, lama dah tak jumpa dia ni, tapi dia cam suara kita. Mata dia sebelah tak nampak, kelabu. Tapi dia naik motor tu kan, naik motor tu kuat atas jalan ban, jalan tanah merah tu kan. Saya tahan dia tu, dia berhenti. Kita siapa ni? Mata tak nak, dia kelabu. Bila kita cakap dengan dia, oh dia tu ustaz lah, kan? Oh, dia cam suara kita. Ha, jadi maknanya macam tu juga kalau orang sebelah kita waktu subuh ni gelap tak nampak kan, ada lampu tak apa lah, kenal. Tanya sebelah aku lah, Wuhan ke? Aku kenal suara kan, sebab dia bersembang tu. Tapi kalau orang suara serupa tak boleh nak cam tu, ada aku suara nak sama, kan? Jadi ha, bila dah habis solat fajar ni baru kenal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Di sebelah aku. Dan Nabi SAW yaqra'u, Nabi baca 60 sampai ke 100 ayat solat fajar. Kita paling panjang subbih isma rabbikal a'la, ya'u al-ghashiyah,
An-Naba' ke banyak kan. Ha, mau pergi surah Sajdah tu tak banyak menarik tau. Sajdah dua muka dia kan. Tak payah dua muka kan, semuka setengah. Al-Insan, Al-Insan pun lebih kurang semuka, semuka setengah, semuka dan suku kan. Tak sampai dua muka juga lah. Macam gitu. Nabi baca 60 hingga 100 ayat solat fajar. Baik. Dan dalam Bukhari Muslim juga daripada hadis Jabir, waktu Isya ni kadang-kadang Nabi SAW menyegerakan yuqaddimuha, kan? Dan kadang-kadang Nabi melambatkan waktu Isya ni, tak tentu. Bila Nabi tengok sahabat-sahabat dah ramai dah kumpul, Nabi sembahyang cepat Isya. Dan Nabi tengok bila mereka ni lambat dah, lambat ada yang mai tak mai lagi kan, tengok tak, maka Nabi SAW pun lambatkan solat Isya. Nabi tunggu SAW di rumah Nabi, tentu ya, buka pintu tu kan, tempat solat lah. Baik, dan subuh adalah Nabi SAW melaksanakannya dalam waktu ghalas. Waktu ghalas ni maksudnya kegelapan akhir malam bercampur dengan cahaya subuh. Ghalas itu makna ghalas, bukan gelap, ghalas. Baik, dalam Muslim pula, atau yang tadi dalam Bukhari, dalam Muslim pula daripada hadis Abi Musa, maka Nabi SAW melaksanakan solat fajar, hinan syaqqal fajru, ketika fajar tu dah bermula, fajar sadiq tadi kan. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha, dan sahabat-sahabat masih lagi tidak mengenali orang sebelah dia, tak cam lagi. Itu waktu Nabi mula solat fajar. Habis tentu. Jadi kita berhenti tadi lah. InsyaAllah nanti kita sambung dengan pengajaran daripada hadis ni lah. Wallahu ta'ala a'lamu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.